Hai semua, Wanakam. Kembali ke channel Puspa Chandra. Hari ini Puspa nak masak kari ikan tenggiri. Okey, kita tengokkan bahan-bahannya. Ikan tenggiri, kita ambil seekor. Puspa ambil ikan tenggiri ni, Puspa pakai ikan tenggiri bunga. Ikan tenggiri ni ada tiga jenis nak katakan ada ikan tenggiri batang, ikan tenggiri papan, ikan tenggiri bunga. Biasanya Puspa masak kari, Puspa gunakan ikan tenggiri bunga ataupun papan. Sebab apa? Ikan tenggiri batang tu memang besar, tapi bila masak kari tu dia isi dia macam keras sikit. So Puspa lebih suka gunakan ikan tenggiri bunga ataupun papan lah. Dia macam rasa manis sikit. Buat sambal ke buat apa pun memang sedap. Okay. Seterusnya bahan-bahan untuk buat kari ni, Puspa gunakan 2 biji bawang besar dah dihiris, sedikit daun kari dalam 2-3 tangkai, 1 cili hijau dah belah 2, 1 biji tomato, ambil yang besar lah, kalau besar ambil 1, kalau sedang ambil 2, bawang putih 1 labu kecil, semua Puspa gunakan semua sebab ikan kari ni kalau lebihkan bawang putih sedap. Dan seterusnya bahan kunyit dalam 1 sudu, ni biji sawi Puspa gunakan sedikit, jintan manis sedikit, jintan putih sedikit, dan halba Puspa gunakan dalam 1 sudu kecil. Untuk kari ikan ni kalau kita lebihkan halba lagi sedap. Tak tahulah masing-masing, tapi kalau Puspa masak kari untuk ikan ni memang lebihkan halba. Dan ada terung Puspa ambil dalam 3 biji terung, dah masuk dalam air garam nanti dia tak hitam. Kalau tak dia tak cantik hitam. Sukatilah dalam ada 2 ke 3 ikut. Banyak mana ada pun boleh masuk. Okey. Dan sedikit asam jawa. Jangan banyak sedikit. Nanti dia masam-masam. Tapi ada yang suka ikan kari ni nak masam. Tapi Puspa gunakan sikit je lah. Dan yang penting ni, susu tepung everyday. Ikut cita rasa masing-masing macam biasalah. Nak gunakan santan pun boleh. Tapi Puspa gunakan susu tepung. Okay. Sekarang kita jom. Ada lagi satu pula. Lupa. Puspa gunakan rempah. Babas Puspa gunakan rempah kari ikan dengan ni rempah cili Okey, jom masak sekarang. Okey, Puspa masukkan minyak Macam biasa tumis kari ni dalam 3-4 sudu. Okey. Tunggu panas Okey, minyaknya agak dah panas Okey. Puspa nak masukkan Puspa gunakan sudu comel lah, kecil je Puspa gunakan sudu kecil ni, biji sawi Okey, dah masukkan. Sama juga sudu masukkan jintan apa ni? Jintan putih Sekarang masukkan jintan manis pun sama sudu yang comel ni juga Puspa gunakan. Okey, tak banyak ini semua. Okey, sekarang Puspa nak masukkan halba. Halba ni Puspa gunakan sudu kecil. Mana? Halba Puspa gunakan sudu kecil, 1 sudu melebihkan sikit. Okey. 1 sudu. Satu sudu kecil penuh tadi. Okey. Sekarang kita boleh masukkan bawang. Masukkan bawang. Macam biasa lepas masukkan bawang ni, kita masukkan garam, sikit garam. Okey, kacau.
bawang tu layu sikit ni. Layu. Okay, tengok dalam bawang dah ada layu. Lepas masukkan cili hijau. Bawang putih. Sekejap lagi kita masukkan tomato dengan ni kita nak masukkan juga ni serbuk kunyit dalam setengah sudu kecil lah rempah ni je kita gunakan yang rempah karikan je sebab ada orang gunakan rempah ketumbar campur tu sebab apa dalam bahan-bahan ni dah ada semuanya. Bagilah kalau tu tapi kita tak gunakan rempah lain cuma kempaikan dengan rempah cili Okay, sekarang kita masukkan tomato daun kari biarkan dulu dia layu sikit tomato dia tengok dah layu tomato tu dah layu kita masukkan terung kacau dia akan seketika kita kacau sekarang dah boleh masukkan rempah kita masukkan rempah kari ikan kita masukkan dalam 5 sudu 3 4 5 Okay. Dan kita masukkan rempah cili dalam satu sudu. Satu sudu makan semuanya. Okey. Tuangkan air Tuangkan air. Satu. Dalam 3 mangkuk dulu. Kacau sebentar. Yang ikannya, Puspa nak masukkan kepala dulu ya. Yang isinya kendian. Puspa nak masukkan kepalanya dulu. Tadi ikan ni Puspa lupa nak bagi tahu Puspa perak taruh kunyit sikit dengan garam. Sekejap je lah perak dia dalam 5 minit, 10 minit pun okey lah. Sekarang aku masukkan kepalanya dulu. Biarkan dulu menggelegak. Okey, biarkan dulu. Kita nak masukkan garam. Satu sudu. Dua dan Puspa nak bacukan air ni susu tepung Puspa nak masukkan juga sekarang Puspa nak masukkan susu susu everyday Puspa nak bancuh dengan air satu mangkuk Okey, Puspa kacau biasa kalau nak gunakan santan terpulang masing-masing pun sedap juga. Okey, Puspa masukkan. Okey, tunggu dia. Sebentar sekejap nanti Puspa tak masukkan dulu Okey, Puspa masukkan lagi satu mangkuk air Okey. Sudah 5 mangkuk air. Ikutlah berapa banyak dia punya tu. Kau cita rasa masing-masing Kalau nak pekat boleh juga. Kalau nak cair tambah air. Okey, kita tunggu dia masak sebentar baru masukkan yang isi ikan Okey, kita tengok kari ikan kita dah mendidih. So Puspa nak masukkan yang asam jawa ni pancur dengan sikit air.
biasa eh. So pakai guna tangan je. Asam jawa eh, sepadan tapis, sepadan masukkan eh. Okey, masa lagi nak kita nak matikan api tu dalam 5 minit ke 5 minit tu Puspa masukkan yang ikan yang lebih tu eh, yang isinya semua. Lepas tu Puspa kita tengok. Okey, tunggu eh. Okey, kita tengok eh dah mendidih. Tadi Puspa masukkan asam eh dalam 2 minit ni. Kita boleh masukkan ikan eh. Yang isinya eh Puspa masukkan. Biarkan eh. Ni Puspa masukkan ni dalam 7 minit ke hang gitu. Puspa nanti matikan api eh. Puspa nak rasa dulu cukup tak dia punya tu garamnya. Puspa nak rasakan dulu cukup tak garamnya. Rasa tak cukup, Puspa tambahkan garam. Garam cukup rasa eh, kena rasa dulu. So Puspa tambahkan lagi. Okey, kita biarkan dulu. Okey, baik, kita tengokkan, Puspa tengokkan eh. Rasa dah masak, dah pekat, karinya pun dah pekat, terung dah masak, ikan pun dah masak ni. Okey. Puspa matikan api, tunggu nak hidang. Okey, Puspa dah siapkan kari ikan tenggiri ni dia eh. Ha, sedap ni. Harum baunya. Okey, boleh cuba. Macam seperti biasalah. Okey, Puspa mohon subscribe, like dan share kepada keluarga dan rakan-rakan anda. Jangan lupa supaya mereka juga dapat memanfaatkan video ni. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Jumpa esok di lain video. Bye.